Mencuci tangan di sungai, seorang nenek 74 tahun di Sampit, Kalimantan Tengah nyaris tewas diterkam buaya muara. Meski berhasil selamat, tangan kiri korban putus dan kaki kirinya patah. Dan setelah insiden ini, pemirsa, BKSDA Pos Sampit langsung memasang pancing jerat untuk menangkap buaya. Warga juga dihimbau waspada saat beraktivitas di sekitar Sungai Mentawa. Untuk kaki patah. Hingga Senin kemarin, Bahriah hanya bisa terbaling lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nenek 74 tahun ini tangan kirinya putus dan kaki kirinya patah akibat diterkam buaya muara. Insiden itu terjadi Jumat 1 Januari lalu di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Malam itu, korban berniat mencuci tangan di Sungai Mentaya yang berada tepat di belakang rumahnya usai buang air besar. Tiba-tiba seekor buaya muara datang dan langsung menerkam tangan kirinya. Korban pun terjatuh ke sungai. Beruntung ada warga yang mendengar teriakan korban dan langsung datang menolong. Mau cuci tangan ke batang, habis itu langsung disambar buaya. Saya tanyakan buayanya, sempatlah nenek lihat. Lihat dan tapi agak besar sekali. Kita warnanya warna hitam katanya nenek. Kalau ya. Perkiraan ukuran? Oh. Ukuran perkiraan kita 6 meteran. Mencegah konflik manusia dan buaya kembali terulang, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Pos Sampit memasang dua pancing jerat di sekitar sungai tempat korban diserang buaya. Tadi pemasangan 4 pelang himbauan. Terus ini kami sedang melaksanakan kegiatan dua jerat buaya yang dipasang di Sungai Mentaya, perairan Desa Pelangsian. Dugaan kami buaya ini bukan berasal dari tempat ini atau Desa Pelangsian. Buaya ini merupakan buaya dari tempat lain yang sedang mencari makan ke sini. Dan di sini, di desa ini kami menemukan ada beberapa titik lokasi warga yang memelihara ternak di tepi atau di atas sungai. Berdasarkan data BKSDA Pos Sampit sepanjang 2020 lalu, sedikitnya ada 11 kasus serangan buaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Warga diimbau lebih berhati-hati saat beraktivitas di Sungai Mentaya. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.